ini menjadi catatan buruk kepada Partai Gerindra. Tentunya dari DPD Partai Gerindra sampai pusat ini menjadi perhatian khusus dengan keadaan. Pergi kepada membeli baskom. Baskom dipakai untuk puas. Saya awali dengan assalamualaikum. Semoga acara kita mendapat berkah. Yang saya hormati Bapak Kodas rombongan dari DPD Partai Gerindra Sumatera Utara, ada Pak Fadli, ada Pak Nur, ada Pak Imron, beserta rombongan yang datang dari Medan. Begitu juga yang saya banggakan dan saya ini bukan orang lain, ini selamat tuan rumah Bapak Tamat Kisaran Barat, Bapak Armansyah. Terima kasih yang telah lama menanti kegiatan ini, sudah mulai jam-jam tadi pada madatan. Tapi ingat Pak Tamat, bukan untuk sengaja, tapi memang waktu yang menjawab ini sudah mesti. Hormat yang sama juga saya sampaikan kepada Bapak Tamat Isim, Bapak Saiful, Bapak Ibu. Terima kasih Pak telah hadir, biarpun bukan tuan rumah, tapi mendampingi tuan rumah ya Pak. Itu juga yang saya muliakan dan saya banggakan ada Bapak Al-Ustaz yang senantiasa memberi support dan motivasi buat saya selaku anggota DPRD dari Partai Gerindra. Bapak Ibu sudah bisa membaca nama jelas. Jangan ada ditambah Sari dan Dewi. Mohon maaf. Jelas, saya selaku anggota DPRD Partai Gerindra 2 periode sudah terbukti dan teruji. Mohon maaf kepada keluarga besar yang hadir pada sore yang berbahagia ini. Tentunya tadi pembawa acara yang mewakili tamat dari tuan rumah, yang mewakili korja dari DPD Partai Gerindra sudah memaparkan apa dan tujuan kita kumpul pada sore yang berbahagia ini. Tentunya pertemuan kita tidak terlepas dengan acara Ranperda, bahwa sudah jelas di situ tentang ketentraman masyarakat dan ketentraman umum. Tadi Bapak yang dari DPD Partai Gerindra sudah jelas bahwa ini masih Ranperda, belum Perda. Jadi mohon maaf kepada keluarga besar yang hadir di sini, doakan saya selaku anggota DPR, mudah-mudahan ini menjadi wujud nyata nanti menjadi Perda Provinsi Sumatera Utara. Tentunya Bapak Ibu harus paham bahwa Ranperda dan Perda yang mengesahkan adalah anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara beserta Gubernur Sumatera Utara. Jelas Bapak Ibu bahwa yang mengesahkan adalah DPRD Provinsi Sumatera dan ini Gubernur Sumatera Utara. Jadi tak nama Pak Reza, maaf Pak Reza. Selamat datang Pak Reza. Pak Reza, terima kasih. Pak Reza ini sebagai mewakili DPD ya Pak. Saya tak tahu Pak mana DPD Pak. Tapi ini menjadi catatan ya buat DPD lah. Bahwa kita mengundang peserta DPD beserta jajaran. Hari ini kita tidak lihat. Hanya yang mewakili adalah salah satu dari pengurus. Terima kasih Pak Reza. Pak Reza ini sebagai anggota DPR Kabupaten Asmat. Mari nanti kita dukung 2024. Beliau terpilih kembali. Jangan takut Pak Reza dengan kebenaran. Tunjukkan bahwa kita anggota DPR sebagai kita menyambung rakyat.
terima kasih seluruh awak media yang telah menghadiri acara kami ini. Pertama, tentunya saya atas nama anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara beserta Korda Sumut 5, yaitu ada Pak Fazri, ada Pak Jumpan, ada Pak Yusron. Tentunya kegiatan ini kita melibatkan seluruh unsur DPC sampai ke tingkat anak ranting. Kegiatan ini kita libatkan, ternyata harapan dan kenyataan ini semua tidak ada yang hadir untuk menghadiri acara ini. Ini menjadi catatan buruk kepada Partai Gerindra. Tentunya dari DPD Partai Gerindra sampai pusat ini menjadi perhatian khusus dengan keadaan, dengan acara ini, karena ini acara termasuk acara konsolidasi partai. Itu saja Pak yang perlu. Apa alasan mereka Bu? Alasan mereka kita tanya aja saya nanti sama Korda, karena ini tentunya sebenarnya saya ini memfasilitasi untuk acara kegiatan ini. Ternyata alasan mereka itu, ya tanyakan saja Pak kepada Bapak Korda-Korda ini apa alasan acara ini tadi DPD peserta DPD Sumatera Utara. DPD, ya. Ya. Apakah dengan hadirnya para pengurus DPC Kabupaten Lamongan Gerindra, apakah ada tindakan selanjutnya? Apakah ada tindakan selanjutnya? Kalau tindakan namanya saya Pak, saya tidak pula bisa menindak beliau Pak. Intinya kita semua itu kita serahkan kepada pimpinan Partai Gerindra yang ada di provinsi dan pusat, bahwa ini termasuk acara konsolidasi partai. Mereka seharusnya wajib menghadiri. Apakah Ibu kecewa, Bu? Saya kecewa. Saya selaku anggota DPR Provinsi Sumatera Utara dan ini wilayah saya. Oh ya. Saya berharap dengan kehadiran, dengan kegiatan ini, tadi saya meminta kepada masyarakat mohon doa dan dukungan untuk mendukung saya nanti di 2024. Saya mencalonkan diri sebagai anggota dari Partai Gerindra ke Senayan. Mudah-mudahan insya Allah berkat berkat doa dan dukungan masyarakat khususnya Kabupaten Asahan, kita bisa mewakili keterwakilan gender untuk di Senayan dari Sumut 3. Kalau untuk konstituen saya tidak perlu janji Pak, karena saya sudah teruji dan terbukti bahwa saya telah berbuat kepada seluruh daerah pemilihan saya. Boleh dicek bahwa saya tidak akan kutip apapun yang telah saya salurkan untuk daerah pemilihan saya. Terima kasih. Tentunya pada kesempatan ini kita sedang menjalankan program pemilihan partai Indonesia Provinsi Sumatera Utara. Saat ini program yang sudah kita canangkan itu untuk melakukan penguatan kerja partai dan penguatan konsolidasi infrastruktur partai dari mulai tingkatan provinsi, DPC, ranting-ranting. Sehingga ini kita menggembirakan pada saat ini kawan-kawan pengurus DPD Provinsi Gerindra Provinsi Sumatera Utara melakukan konsolidasi ke berbagai daerah, termasuk ketua DPD juga saat ini sedang melakukan konsolidasi di kabupaten kota lainnya. Oleh karenanya, berbagai kondisi yang terjadi pada saat kegiatan kita yang telah kita lakukan pada saat ini merupakan menjadi bagian dari evaluasi dan catatan bagi kerja-kerja partai yang akan kita lakukan evaluasi ini setiap hari. Terima kasih.